simkuring bade nyampaikan anu ku simkuring dipaham dina nos nyaeta seputaran tentang ikhlas. Banyak orang zaman sekarang yang merasa dirinya itu kurang beruntung, merasa dirinya itu tidak dicurangi oleh Allah, merasa dirinya itu tidak seberuntung orang-orang pada umumnya. Maka kita belajar dari kisah sahabat, yaitu sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau adalah gubernur di negeri Syam. Pada suatu hari beliau mengontrol rakyat-rakyatnya, mengontrol umatnya, dan beliau sampai di salah satu hutan. Maka beliau masuk bersama dengan para prajuritnya ke dalam hutan tersebut. Hingga di tengah hutan beliau menemukan sebuah gubuk, sebuah rumah yang dari dalam rumah tersebut terdengar seseorang yang bertahmid memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Di situ Abu Ubaidah penasaran dengan siapa orang yang ada di dalam buku tersebut. Maka beliau meminta izin kepada sang pemilik buku tersebut untuk diizinkan untuk masuk. Assalamualaikum, ucap Abu Ubaidah. Waalaikumsalam. Bolehkah saya masuk? Ya, silakan. Ketika beliau masuk, beliau melihat seorang kakek tua yang terbaring di atas tanah tanpa alas sedikit pun, tanpa kasur, tanpa tikar, berterbaring di atas tanah. Ketika itu Abu Ubaidah mendekat hingga ia baru ngeh kepada sang kakek. Ia baru tahu bahwa si kakek tersebut tunanetra, buta, dan kakinya, anggota tubuhnya semuanya lumpuh, yang hanya bergerak hanya bibirnya saja, mulutnya saja yang bergerak. Maka Abu Ubaidah berkata kepada sang kakek, wahai kakek, kakek tinggal di sini dengan siapa? Kenapa kakek tidur di atas tanah? Sang kakek menjawab, wahai tuan, saya lumpuh, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak bisa bergerak, kemanapun saya tidak bisa bergerak. Dan saya tinggal di sini dengan satu orang anak. Dulu saya tinggal dengan keluarga besar, mempunyai istri, mempunyai banyak anak. Tetapi anak-anak itu meninggal dunia semua bersama dengan istrinya. Lalu Abu Ubaidah berkata, wahai kakek, kenapa saya mendengar dari luar, kenapa kakek selalu bertahmid, memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, kenapa? Sang kakek pun tersenyum dan berkata, wahai tuan, saya Allah memberikan kepada saya dua nikmat, yang mana dua nikmat tersebut tidak Allah berikan kepada orang lain kecuali yang Allah cintai. Allah memberikan dua nikmat, yang mana dua nikmat tersebut Allah tidak memberikan kepada orang lain selain yang Allah cintai. Dan saya lebih mencintai nikmat tersebut dibandingkan dunia dan seisinya. Apa, wahai kakek, apa nikmat dua nikmat tersebut? Nikmat tersebut adalah qalban syakiran wa lisanan syakiran, nikmat hati yang senantiasa bersyukur dan lisan yang senantiasa berzikir, memuji-muji kepada Allah. Maka zaman sekarang banyak orang yang
dalam bisnisnya sukses, sukses dalam bisnis, produknya ada di mana-mana, sukses dalam karir, Allah memberikan nikmat tersebut kepada umat muslim dan kepada umat non-muslim sekalipun. Karena nikmat tersebut yang Allah berikan di dunia adalah nikmat yang murah, nikmat yang kecil yang Allah berikan di dunia. Dari 100%, 99% di akhirat, yang di dunia, yang diturunkan di dunia hanya satu. Yang Allah turunkan nikmat Allah di dunia, dan 99%-nya di akhirat. Maka banyak dari orang-orang zaman sekarang yang mengeluh atas apa yang Allah berikan kepada dia. Dia tidak bersyukuri apa yang telah Allah berikan kepada dirinya. Misalnya, sekarang zaman pandemi corona, banyak orang yang mencari kerja susah. Banyak orang yang bekerja di pabrik diberhentikan. Banyak orang yang berdagang kurang laku. Mereka rata-rata mengeluh kepada Allah, mengapa disebabkan namun hirupnya ceketing gitu ya. Kunaon hirup abdek itu abdi mau dimana untuk gawe gitu kan. Rata-rata itu sabab manusiawi, cuma kita harus bisa mensyukuri. Mereka berkata, kita akan makan dari mana kalau seandainya kita tidak bekerja. Tapi Allah memberikan makanan kepada mereka dari mana pun, dari mana pun caranya. Allah tetap memberikan rezeki kepada mereka. Maka dalam Quran Allah menjelaskan dalam Quran surat Ar-Rahman. Bagi Allah ya Rabbi kumat bukan tiba. Maka nikmat mana dari kami, dari Tuhanmu yang akan kamu dustakan? Nikmat mana dari Tuhanmu yang akan kamu dustakan? Allah mengulang kata kalimat tersebut dalam Quran surat Al-Ma'idah diulang per satu ayat. Bagi Allah ya Rabbi kumat bukan tiba. Karena untuk mengingatkan manusia bahwasanya Allah tidak memberikan kesulitan kepada manusia dalam hal apapun. Allah selalu memberikan nikmat kepada manusia dalam hal apapun. Baik itu dalam nikmat dunia, ketika orang itu diberikan harta oleh Allah, diberi harta itu bisa menjadi ujian, bisa juga menjadi nikmat. Di mana ketika diberi itu menjadi ujian, Allah menguji manusia dengan harta tersebut. Apakah manusia itu akan mempergunakan harta tersebut dengan sebaik-baiknya, atau malah menggunakan harta tersebut dengan hal-hal yang buruk? Ketika kita diberi oleh Allah harta yang melimpah, Allah memberikan kepada kita harta yang melimpah dan kita mempergunakannya dengan baik. Karena di setiap harta kita ada hak-hak untuk orang lain, seperti halnya untuk orang miskin, fakir, duafa, yatim piatu. Itu adalah hak-hak mereka yang ada dalam harta kita. Maka disebut sedekah, infak, itu adalah hak-hak mereka yang Allah titipkan melalui diri kita sendiri. Itu adalah ujian untuk kita, apakah kita akan ingat kepada kewajiban kita untuk memberi sesama atau malah tidak. Maka ketika Allah memberikan itu, kita ingat harta tersebut, Allah akan menambahnya dan memberikan keberkahan dalam harta tersebut. Allah akan memberikan keberkahan dalam hal tersebut. Beda halnya dengan Allah memberikan harta dan kita menyelewengkannya, seperti payah-payah belanja mall, gitu kan, belanja
terus happy-happy hanya sesaat, emang senang hanya sesaat, tapi hati tetap saja tidak tenang gitu, hati tidak tenang dengan apa yang telah kita lakukan. Yang kedua, ketika kita mendapatkan musibah seperti hal sakit, itu bisa menjadi nikmat kepada kita. Rata, ketika orang mukmin dikasihkan sakit dan sakit itu agak lama, misalnya satu minggu, sakit satu minggu, orang mukmin, orang beriman akan mentafakuri sakitnya, akan mentafakuri kenapa saya dikasih sakit ini. Ya akan mentafakuri sebelum ia sakit, semasa ia sehat, apa saja yang ia lakukan. Apakah dia mendekat kepada Allah atau malah menjauh kepada Allah? Orang mukmin akan mengingat hal seperti itu. Ketika ia semasa sehat menjauh dari Allah, maka Allah memberikan sakit agar dia berjalan dan agar dia mendekat kepada Allah, agar dia bisa mendekat kepada Allah. Itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang mukmin ketika ia sakit. Allah mendekatkan hambanya dengannya. Dan ketika orang yang tidak berpikir, orang yang tidak mentafakur nikmat Allah, ketika kita sakit, dia akan emosian, gampang untuk emosi, karena dia tidak mentafakuri hal yang di belakangnya untuk dia agar ia berpikir gitu. Maka dalam hal tersebut hati digunakan untuk membimbing anggota badan, hati digunakan untuk membimbing pikiran agar menjadi baik. Karena ketika hati baik, maka anggota jasmaninya, anggota tubuhnya akan berjalan di dalam kebaikan. Tetapi ketika hatinya buruk, maka anggota badannya akan membimbing. Hatinya buruk, maka hatinya akan membimbing anggota badannya untuk membuat keburukan. Di dalam hadis tidak salahat salahal jasadul kulub wa idza fasadat fasadat jasadul kulub. Ketika hatinya baik, maka seluruh anggotanya juga menjadi baik. Tetapi beda halnya dengan ketika hatinya buruk, maka anggota jasadnya pun menjadi buruk. Maka kita harus senantiasa beristighfar kepada Allah ketika kita merasa nikmat yang telah Allah berikan itu kurang untuk kita. Kita harus beristighfar kepada Allah, mengingat ini adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita. Ini adalah rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita harus senantiasa bersyukur dalam hal apapun. Jadi ketika kita bersyukur, Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Allah akan membimbing kita dalam hal apapun ketika seseorang itu bersyukur. Jadi semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang bersyukur. Kita termasuk kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bisa untuk bertafakur atas apa yang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mensyukuri atas apa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin sedikit dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang salah datangnya dari diri saya pribadi.
Assalamualaikum.